Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gandingan Abu Samah Borhan dan juga Yusazwan Yusof tamatkan penantian 12 tahun Kem Negara tanpa pingat dalam acara tenis berkerusi roda dengan menghadiahkan pingat Perak di Bumi Hangzhou. Abu Samah dan juga Yusazwan hadiahkan pingat Perak acara bergulu lelaki. Turun berdepan pilihan kedua Han Sun Bong dan Im Ho Wan dari Korea Selatan, gandingan Abu Samah Borhan dan Muhammad Yusazwan Yusof diberi tentangan sengit pasangan ranking ke-42 dunia itu sebelum tewas 2-6. Set kedua, pasangan negara bangkit memberi saingan namun gagal menyekat permainan bertenaga pemenang pingat Perak edisi 2018 di Jakarta itu apabila tewas 3-6. Ini kali pertama dalam sejarah kami sampai ke peringkat yang tinggi macam ni. Sungguh terharu. Ini kali kedua saya di Masya Skor Aisyah ini. First saya third player lah dalam team, tak main double. So kali ni kali kedua di sukan saya dapat main double. So satu sejarah peribadi lah untuk saya. Terus sampai ke final dan beat juara Grand Slam lah. Double Grand Slam dan top 10 player. So insyaAllah kita akan cuba lagi lah buat kejutan-kejutan depan. Tambah Abu Samah, pingat Perak di Hangzhou adalah pencapaian membanggakan dan ini adalah di luar jangkaan beliau kerana berjaya beraksi hingga ke pentas final. Pada saya, jangkaan tu sudah melebihi daripada sasaran, iaitu pada asalnya adalah gangsa dan sekarang ini kami kami mendapat silver yang mana kami rasa ini salah satu bonus pada kami. Kami cuba untuk mendapatkan gold tapi tidak meletakkan harapan terlalu tinggi dan kami bermain secara tak ada orang cakap letakkan terlalu pressure yang terlalu kuat. Tapi kami dah sampai satu peringkat yang anything can happen, kami buat je apa yang kami mampu buat. Untuk rekod Abu Samah yang berpasangan bersama Arif Fahmi Zakwan terkandas di suku akhir selepas tewas kepada Jepun pada edisi 2018 di Jakarta. Sementara itu, acara lebuh raya yang membuka tirai saingan menyaksikan Nur Azlia Syafinas Muhammad Ziz bersama jurumudi Nurul Suhada Zainal rangkul gangsa acara ujian masa individu wanita. Emas milik Indonesia manakala Perak milik wakil tuan rumah China. Kontinjen Malaysia semakin menghampiri sasaran 35 pingat keseluruhan berbaki 2 hari sebelum Temasya Sukan Para Asia edisi ke-4 melabuhkan tirai. Tamat hari ke-4 Temasya, Malaysia kini mengumpul 32 pingat keseluruhan. Satu perak dan dua gangsa berjaya diraih kontinjen Malaysia selepas berakhirnya hari ke-4 Temasya Sukan Para Asia Hangzhou menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat ketika ini 7 emas, 12 perak dan 13 gangsa untuk menduduki tangga ke-9. Kontinjen Malaysia hanya memerlukan 3 lagi pingat dan dijangka tidak berdepan masalah mencapai sasaran 35 pingat keseluruhan. Tambahan pingat dijangka akan hadir menerusi beberapa acara akhir yang akan berlangsung pada hari ke-5 Temasya, antaranya para olahraga, para badminton dan para berbasikal. Dua wakil negara akan beraksi dalam acara akhir badminton iaitu Chia Lek Hau dan Muhammad Amin Burhanuddin dalam acara perseorangan lelaki kategori SU5 dan SL4. Dalam saingan olahraga pula, Muhammad Rizal Muhammad Puzi turun memburu pingat dalam acara kegemarannya 100 meter T36 di sebelah pagi. Selain Eddie Bennett yang akan beraksi dalam acara lompat jauh T64 pada sebelah petang. Manakala saingan berbasikal, acara akhir lebuh raya membabitkan dua wakil lelaki dan wanita akan berlangsung di sekitar Chun An. Selain itu, beberapa kejutan juga dijangka hadir dari sukan yang ketika ini telah melepasi peringkat suku akhir, antaranya para lawn bowl.